Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dapat Dipa Channel. Halo para baraya, mudah-mudahan diberi sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini atau sore ini saya akan berkunjung ke Bapak Haji Injas. Nah, ini melihat tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang udah berbuah semua. Para baraya, nah ini mulai daripada pohon jamblang. Jamblang udah berbuah, para baraya, ini ditutup oleh plastik. Plastik sengaja karena di sini banyak hama, yaitu hama daripada ini kelelawar atau ya bangsa yang lainnya lah, ulat segala macam. Ini jamblangnya para baraya udah berbuah. Ini durian pun sebetulnya kemarin lebat ya, ini tinggal nyisa. Pada bisa dua lagi, padahal ini batangnya kecil para ya. Ini terus mangga pun kemarin udah berbuah. Ada mangga, ada manggis, manggis. Nah ini jambu kristal para baraya. Nah, ini manggis. Ini kemarin udah berbuah. Jambu citranya. Jambu citranya juga ini kemarin berbuah, sekarang karena musim hujan udah turun kembali. Ada belimbing. Belimbing Dewi. Nah, belimbing Dewinya udah besar semua. Belimbing Dewi ini batangnya masih kecil. Dari seluruh yang ada para baraya, ini semua ditanam sejenis tanaman yang berbuah. Ini jambu jeli madu udah berbuah tapi udah di ini. Ini ada jeruk santang madu. Ini yang ini belum berbuah. Nah ini para ya lengkeng mata lada baru berbunga dan masih kecil. Ini belum ditutup pakai waring ya para baraya, atau pakai parangnya. Nah, ini lengkeng jenis diamond, yang ini udah berbuah, ditutupi semua pakai bekas karung bawang ya, karung bawang. Ini lengkeng diamondnya, sama ini juga lengkeng diamond, yang ini lebih banyak lagi buahnya, lebih banyak lagi buahnya para baraya nih. Lengkeng diamond juga ini pakai jaring yang suka di laut juga untuk menangkap ikan ya para baraya. Ini ada juga yang udah agak besar buahnya, bentar lagi paling seminggu lagi ini udah bisa dipanen, bisa dipanen. Yang ini mah udah nih, ini semuanya. Ini jenis puangrai ya. Oh, yang ini jenis puangrai para baraya. Ini jenis kristal tuh, ini yang ini. Ini sama ini jambu kristalnya sedang pada berbunga semua. Assalamualaikum. Berbunga semua para baraya. Nah ini ada lagi nih jenis lengkeng, sama dikasih waring juga, dikasih jaring laut ya, sampai ada itunya ya.
Ini Parabaraya lebat juga, sengaja untuk pengamanan, atau faktor pengamanan ya, jangan supaya terutama kelelawar ya, kampret ya, itu hamanya kampret. Semua ini ada Parabaraya. Ini kurang lebih lokasinya atau volumenya ada 1000 meter ya. Ini khususon ditanami itu hamanya kampret. Semua ini ada Parabaraya. Ini kurang lebih lokasinya atau volumenya ada 1000 meter ya. Ini khususon ditanamin jenis bibitan yang berbuah dari lengkeng, jambu, mangga durian. Ini sama nih. Ini lengkengnya. Dan ini juga ini. Ini lengkeng merahnya ini. Tuh ada. Ya ini ada orang yang merawatnya ada juga. Ini anggur Brazilnya nih Parabaraya. Ini udah banyak berbuah juga anggur Brazilnya. Ada anggur Brazil juga banyak di Parabaraya. Namanya juga banyak. Ada jeruk cokun Parabaraya nih. Yang ini namanya jeruk cokun. Ini juga sama mau ditanam di tanah ya oleh Bapak Haji juga. Ini di planter bed yang ingin yang berbuah semua ditanam di sini. Untuk bawah-bawah ini juga lebat Parabaraya. Nah ini nanti lubangnya yang akan ditanam anggur Brazil dengan jeruk yang tadi Parabaraya. Nah ini ada lagi Parabaraya, ini lengkeng merah ya. Lengkeng merah Parabaraya udah berbunga juga. Nah, ini lengkeng merah ini udah ada berbentuk juga ini Parabaraya. Yang udah besar nih, udah diplastikin. Kayaknya bentar lagi panen. Alhamdulillah buahnya udah besar juga.